Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'duh. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini, malam yang begitu nyaman, malam yang begitu tenang, malam yang begitu bahagia, kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan berkah, rahmah, dan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa kita agungkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para alim ulama, para keluarga besarnya, yang mudah-mudahan fi yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Asatid yang kami hormati, anak-anakku santriwan santriwati yang berbahagia, karena tanpa terasa Lebaran tinggal 29 hari lagi. Kalau Lebaran tinggal 29 hari lagi, berarti perpulangan tinggal berapa? Nah, ini yang luar biasa. Dan Ustaz lihat di asrama-asrama itu tertulis kalender-kalender kalian yang tertempel, yang dibunderin satu, satu, satu. Dan itu enggak hanya kelas 1, tidak hanya kelas 2, tidak hanya kelas 3, termasuk juga kelas 6. Tapi kelas 6 rada unik, yang dibunderin bukan tanggal 7 April gitu, tetapi tanggal 28, ya, tanggal 28 Maret ini. Ustaz mikir nih, ada apa nih dengan tanggal 28 Maret ini? Ya. Anak-anakku rahimakumullah, bulan puasa ini merupakan bulan yang sangat diidam-idamkan oleh kita semua. Saya ingat bapak saya dulu, ibu saya dulu, jadi harapannya itu adalah ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya. Mudah-mudahan bapak nanti sehat, panjang umur, ketemu dengan bulan Ramadan. Jadi ketemunya dengan bulan Ramadan gitu. Kenapa harus bulan Ramadan gitu? Kenapa tidak bulan Syawal yang merupakan bulan di mana anak cucunya pada berkumpul semua gitu. Baik, anak-anakku rahimakumullah. Jadi tadi acuannya adalah mudah-mudahan ketemu dengan bulan Ramadan gitu. Ada apa dengan bulan Ramadan? Karena memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Ah, terlalu dekat berarti. Kira-kira di hari pertama puasa ini sudah berapa juz yang Al-Qur'an yang antum baca? Ada yang sudah satu juz? Ada, acung tangan yang sudah satu juz. Ah, sudah banyak. Yang dua juz ada? Ada yang dua juz? Alhamdulillah ada. Yang tiga juz ada? Alhamdulillah, sudah ada juga yang sudah tiga juz. Padahal baru satu hari gitu. Berarti yang tiga juz targetnya satu bulan Ramadan tiga kali khatam.
Yang sudah 2 juz berarti 1 Ramadan bisa menyelesaikan 2 kali khatam. Yang 1 juz tadi akan bisa menyelesaikan 1 kali khatam. Ini mungkin kalau antum di pondok bisa tuntas, bisa selesai sebagaimana yang antum targetkan. Tapi kalau sudah liburan nanti, Ustaz gak yakin, ya, gak yakin. Buru-buru yang dipegang Al-Quran gitu. Bangun tidur yang dicariin adalah HP, tuh kan ngaku lagi, ya, ngaku gitu. Jadi bangun tidur bukan mana Al-Quran, bukan. Tapi yang dicari adalah HP. Alasannya Sat, kan di dalam HP saya ini ada aplikasi Al-Quran. Wow. Sat, kan yang di dalam HP saya ini ada aplikasi Quran Hadis. Ustaz, di dalam HP saya ini kan banyak kisah-kisah Islam. Iya, tapi Ustaz gak yakin yang dibaca Al-Quran gitu. Karena apa? Masya Allah, ya. Dari diskusi panjang tadi, kami ngobrol perihal era digital ini. Ternyata di awal tahun 2023 ini, pengguna Facebook dari jumlah warga kita itu sampai dengan sekarang di Januari 2023 itu mencapai 276,4 juta jumlah warganya. Lah itu yang menggunakan Facebook di awal Januari itu sudah mencapai 119,9 juta. Berarti 43% pengguna Facebook. Selain Facebook, yang rada heboh lagi adalah YouTube. Ayo, siapa penggemar YouTube ini? Ya. Ini penggemar YouTube itu mencapai 139 juta. Berarti 65,3% di awal tahun 2023 kemarin itu adalah menggunakan YouTube. Nonton YouTube. Ya, ada yang cuma sekedar-kedar di-skip lagi, skip lagi, skip lagi gitu. Ada yang lama sampai setengah jam. Ada yang sampai 1,5 jam karena filmnya seru. Nah, seperti itu. Kemudian tidak hanya di situ, ternyata di Instagram pun juga sama. Instagram mencapai 89,15 juta. Di persentase itu mencapai 32,2% ya di bulan Januari kemarin yang menggunakan Instagram. Yang parah lagi, ayo, apa? Apa yang parah lagi? TikTok. Ya, ini yang parah lagi TikTok. TikTok itu mencapai 109,9 juta. Berarti 56% adalah ya, 56,8% pengguna TikTok. Ironisnya, pengguna TikTok ini yang berjumlah 56,8 ini rata-rata usianya di bawah 18 tahun. Astagfirullahaladzim. Ya. Ayo, ngaku enggak? Ya. Di bawah 18 tahun. Parah sekali ini gitu. Sat, bukannya Usman Marjun juga pengguna TikTok? Iya, tetapi prosentasenya kecil. Kita-kita itu yang di atas 20 tahun ke atas itu enggak terlalu banyak gitu. Mayoritas pengguna TikTok ini adalah di bawah 18 tahun. Ya, masih ada satu lagi, apa? Twitter. Twitter sih masih standar karena memang hanya 24 juta. Berarti persentasenya cuma 8,7%. Anak-anakku rahimakumullah, event ini barangkali ya, ataupun bulan Ramadan ini menjadi support dan motivasi kita
terutama kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah amaliyah di Pondok Pesantren Modern As-Sa'adah. Dalam hadis Nabi dijelaskan, sebentar kita kasih kesempatan biar lewat dulu, kasihan. Lama juga ya. Anak-anakku rahimakumullah, tadi sudah kami jelaskan, ini berarti ya, generasi-generasi antum ini ya, yang sangat terkenal dengan sebutan generasi milenial atau generasi Z. Ini memang kondisinya udah beda dengan generasi-generasi kita gitu. Lah kalau seandainya event-event kegiatan-kegiatan seperti ini nggak kita lakukan, nggak kita biasakan, Ustaz nggak kebayang nanti seperti apa 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Karena saat ini rata-rata anak usia 1 tahun setengah itu sudah mengenal handphone. Ada enggak adik antum yang 2 tahun sudah tidurnya sambil nonton HP? Ada ya. Itu baru 2 tahun gitu. Belum lagi 3 tahun, belum lagi 4 tahun gitu. Dan orang tua terkadang enggak paham apa akibat dari menggunakan handphone. Kalau seandainya yang diputar ketika anak tadi nonton adalah tilawah Al-Quran, enggak masalah. Tapi sepertinya enggak deh. Anak-anak usia itu malah justru dipertontonkan dengan film-film anak-anak. Apa contohnya film apa? Ya. Apa? Pororo, terus? Ya udah itulah. Pokoknya banyak banget lah. Dan itu semuanya tidak mengandung unsur edukasi. Ada beberapa yang sebenarnya juga dimasukkan, diselipkan misi-misi tertentu gitu. Lah kalau anak-anak usia segitu sudah ketergantungan dengan gadget, dengan handphone, bagaimana nasi generasi kedepannya gitu. Anak-anakku rahimakumullah, makanya event Ramadan ini betul-betul harus kita optimalkan. Mumpung antum di pondok, optimal. Ya. Karena dijelaskan dalam hadis, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Qoma. Qoma itu artinya adalah berdiri. Tetapi makna berdiri bukan berarti berdiri kayak ustadz kayak gini. Bukan berdiri kayak yang di belakang yang sedang meliput ustadz itu. Oh, dilihat. Tetapi berdiri adalah melaksanakan amalan-amalan ibadah puasa. Seperti apa? Tilawatul Quran. Ini apa yang dibaca ketika bulan Ramadan itu nilainya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu huruf aja dilipat gandakan menjadi memiliki nilai kadarnya berapa persen? Berapa? Oh, ada yang 10. Ada berapa lagi? Ada yang 20. Ada berapa lagi? Ada yang 100. Oh, banyak juga ya. Ya. Satu huruf saja akan dilipat gandakan di bulan Ramadan ini. Apalagi kalau antum membacanya satu hari 1 juz, satu hari 2 juz, satu hari 3 juz. Makanya wajar jika gufirolahu mataqodama mindambi, akan dihapuskan, akan diampuni oleh Allah gitu dosa-dosa kita yang sudah lalu membaca Al-Quran.
melaksanakan ibadah sholat taraweh, kemudian melaksanakan sholat-sholat ibadah sunnah lainnya, sholat duha, sholat tahajud, ya. Apalagi? Hah? Belajar dapat pahala nggak kira-kira? Jelas, ya. Belajar di kelas, saat kan kita PTS, bagaimana mau ibadah Ustaz, PTS pun juga akan dilipat gandakan gitu. Karena itu bagian daripada koma, ya, melaksanakan ibadah-ibadah amaliyah di bulan Ramadan. Anak-anakku rahimakumullah, tidak hanya itu. Nah, ini mungkin bagi kita semua yang sudah banyak berbuat maksiat barangkali itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kenapa selalu diidam-idamkan? Kenapa selalu diharapkan seperti itu? Banyak referensi hadis, ya, yang menjelaskan tentang pahala-pahala ataupun amalan-amalan yang sangat berarti dan nilainya dilipat gandakan di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita mau sedekah di bulan Ramadan pun itu memiliki nilai pahalanya sama dengan yang diberi sedekah sama kita tadi. Ada teman kita yang kebetulan sudah hampir 2 bulan gak ditengok, mau jajan gak punya uang, kemudian kita traktir karena bulan puasa. Biasanya gak pernah traktir di hari-hari biasa, tapi di bulan puasa ini pengen traktir karena pahalanya akan dilipat gandakan, bahkan pahalanya akan sama dengan dia yang sedang melaksanakan ibadah puasa, akhirnya ditraktir. Ada lagi yang kebetulan baru ditengok. Ada gak yang baru ditengok? Ada. Buktinya ada beberapa mobil yang masuk ke pondok gitu. Dan itu hebatnya wali santri itu datang ke sini sudah di atas jam 5. Karena di posko gak ada yang jaga. Kayaknya emang itu udah antum kasih tahu kayaknya, ya. Pak, kalau ke pondok nyari aman sebelum maghrib atau kita waktu sholat. Di posko gak ada yang jaga. Mobil langsung turun aja nanti di saung. Nah, itu. Jadi pinter juga trik kalian gitu. Padahal jadwal penjengukan sudah dibuat, sudah ada oleh pengasuhan. Tapi ada aja wali santri yang sudah gak mampu menahan kangennya dengan putra-putrinya. Akhirnya pas ditengok, dibawain berbagai menu makanan. Ada apa? Kesukaan kalian? Wow, ada telur. Oke. Ada daging. Ya. Ada sate. Kebetulan ada temennya lewat. Ahyahi ta'al-ta'aluhin. Ahyahi. Haya naftur jemaatan huna. Diajak buka. Temennya karena kebetulan sudah enggak tahan lagi menahan rasa lapernya dengan lahapnya sama-sama. Ikhlas yang ngasih, temennya bahagia, yang ngasih pun bahagia. Lah, hal-hal seperti ini pahalanya juga luar biasa besar. Dan perlu kita lakukan karena ini adalah bagian dari indahnya kebersamaan. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita. Apalagi subhanallah, ya. Nyaman banget teman tempat kita ini gitu, ya. Kita kalau flashback sedikit ke saudara-saudara kita yang di Palestina sana, gak bisa melaksanakan sholat senyaman ini gitu, ya. Baru Allahu Akbar, di sebelah brum ada bom. Baru Allahu Akbar, siu. Kalau di Indonesia petasan, ya. Karena kalau udah musim Ramadan gini, petasan itu meskipun dilarang kayak apapun oleh polisi, tetap yang jualan-jualan gitu. Lah ini nyaman banget gitu. Makanya kita tingkatkan betul-betul kualitas ibadah kita. Belajarnya pun juga iya, karena memang kebetulan mulai hari Sabtu besok akan dilaksanakan penilaian tengah semester. Dioptimalkan. Karena
keberhasilan antum itu insya Allah akan menjadi bukti keberhasilan meraih masa depan antum nanti. Dan itu sudah ada buktinya, banyak buktinya seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Pengen sesungguhnya panjang, cuman kalau kultum ya paling tidak harus 7 menit. Makanya mudah-mudahan yang sedikit Ustaz sampaikan tadi memberikan manfaat buat kita semua. Yang terpenting semuanya harus tetap semangat ya. Jaga kesehatan semua, dioptimalkan amalan-amalan ibadah puasa Ramadan-Ramadannya sehingga kelak kita menjadi hamba Allah yang mutakin. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.